Ya, penantang Manchester City di final UEFA Cup 2013 adalah Bayern Munchen yang pada laga dini hari tadi berhasil mengalahkan perwakilan Brazil Sao Paulo dengan 2 gol tanpa balas. Bayern Munchen tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi klub asal Brazil Sao Paulo. Kedua tim, Munchen maupun Sao Paulo, tampil baik di sepanjang babak pertama, sehingga skor imbang menghiasi hingga jeda. Di babak kedua, permainan Munchen semakin berkembang. Di menit 54, Mario Mandzukic berhasil membuka keunggulan bagi Munchen setelah menyambar umpan lambung Arjen Robben. Di menit ke-84, Munchen berhasil mencetak gol keduanya adalah Mitchell Weiser, pemain berusia 19 tahun yang mencatatkan namanya di papan skor. Bola rebound hasil tendangan Sakiri berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Weiser dan membuat kiper lawan tak berdaya. Gol Weiser menjadi gol terakhir pada laga itu, dan kemenangan 2-0 bagi Munchen atas Sao Paulo adalah tiket ke partai final UEFA Cup 2013. Di final, Munchen sudah ditunggu Manchester City yang sudah siap untuk menantang juara Liga Champions musim lalu itu.